Zoom itu semestinya didorong itu anak-anak muda. Tapi berhentilah, kalau kalian punya anak, anaknya itu gak bisa, jangan dipaksa-paksa. Jengkel loh saya. Lah iya loh, ngapain sih kayak gak ada orang. Kader itu ya anak kalian juga loh. Kalau enggak anaknya, kalau enggak istrinya, kalau enggak kenaannya, enggak kotornya. Loh nanti yang pasti ada yang bilang, oh ibu kan juga. Tapi kan saya membuktikan, saya enggak pernah, saya hanya kurung anak saya. Kamu jadilah sesuai dengan arus yang kamu jalankan. Tidak semua politik dinasti itu jahat. Tetapi kalau dia dibentuk karena memang keinginan untuk membangun sebuah sistem pemerintahan karena berdasarkan profesionalisme dan kapasitas dan kapabilitas orang yang benar-benar memadai, maka itu no problem. Tetapi dilihat dari etika politik, itu yang ingin kita pertanyakan. Seharusnya, okelah punya kapabilitas, punya kapasitas, tapi kan bukankah banyak orang lain yang juga punya kapabilitas dan kapasitas yang sama? Kenapa tidak dibagi relasi kuasa itu? Satu hal yang kemudian terjadi, saudara, yang kita harus kemudian juga tanyakan kepada Mbak Sarah, adalah politik identitas. Kita tahu bahwa begitu banyak dibicarakan tahun 2017 saat Pilgub DKI Jakarta. Tahun 2019 saat Pilpres dan juga Pemilu. Dan bukan tidak mungkin terjadi di tahun 2020, di mana saya harus sampaikan, Mbak Sarah memiliki identitas yang berbeda dengan mayoritas pemilih di Tangerang Selatan. Apakah Mbak Sarah sudah siap untuk kemudian menghadapi politik identitas? Saya tidak berharap terjadi, tapi kecurigaannya pasti terjadi. Sudah terjadi, Mas. Bahkan sudah terjadi? Sudah terjadi. Oke, bisa Anda ceritakan? Jadi ada yang menggunakan foto saya, padahal itu foto dari tahun 2018. Jadi foto yang saya ambil untuk Pileg. Mereka menyatakan bahwa itu seolah-olah saya menggunakan, karena saya itu untuk ucapan Idul Fitri, Idul Adha, saya pasti pakai kerudung, gitu kan. Tapi rupanya di situ ada yang merubah latar belakangnya. Terus tiba-tiba ada Ka'bah di belakang saya. Seolah-olah bahwa itu adalah foto resmi untuk Pilkada. Terus saya langsung bilang, photoshoot aja juga belum. Ini, jadi sampai rame lah waktu itu, gitu. Jadi langsung, tapi ya saya sekali lagi karena sudah diasah sama Tuhan, ya saya merasa bahwa hal seperti itu sudah biasa. Mbak Sarah, Tangerang Selatan tentu ini tadi Anda katakan ini penugasan dari partai. Pertanyaan saya adalah, apa yang Mbak Sarah ketahui tentang Tangerang Selatan? Saya tahu bahwa walaupun terkesan seperti mini Jakarta, dan itu adalah hal yang luar biasa sebenarnya, di antara satellite-satellite city gitu, cukup maju. Karena memang ada wacana untuk Silicon Valley Indonesia bisa di... Silicon Valley? Ya, jadi sempat pusat, saya dengar seperti pusat itu. Pusat pengembangan IT di Indonesia? Bisa dikatakan seperti itu. Itu kan luar biasa kalau memang ada wacana seperti itu. Jadi saya melihatnya bahwa ada banyak potensi. Potensi yang selama ini belum dimaksimalkan. Bagaimana seorang Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo menjawab bahwa Tangerang Selatan, saya sampaikan saat ini, bahwa Tangerang Selatan ada ketimpangan. Percepatan pembangunan antara negara di Tangerang Selatan dengan pengembang itu jauh berbeda. Contohnya, saya bukan warga Tangerang Selatan, tapi saya mengamati Tangerang Selatan. Serpong dan Bintaro jauh berbeda pengembangannya dengan Pamulang dan Ciputat. Apa yang kemudian bisa disampaikan di situ? Jangan-jangan ini ngiri dong. Karena memang Serpong dan Bintaro itu punya pengembang banyak, sementara Pamulang dan Ciputat punya negara dalam tanda kutip. Gini, kita juga harus melihat kalau misalkan kita mau menghadirkan keadilan di situ, bukan berarti Ciputat, Pamulang itu akan boom, tiba-tiba berubah, akan menjadi seperti BSD, Serpong. Nggak mungkin. Semua juga punya identitasnya. Jangan salah, warga yang mungkin tinggal di Ciputat, Pamulang, Pondok Aren, belum tentu mereka juga mau seperti yang ada di BSD. Dan tapi akses itu harus sama, harus ada keadilan di situ, keadilan sosialnya, yaitu tadi saya katakan, pendidikannya, ada nggak, mereka harus traveling berapa jauh untuk mereka bisa, dan itu terjangkau atau tidak untuk bisa hadir, untuk bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kita bicara tentang kesehatan juga, kalau misalkan kesehatan, apakah rumah sakit atau puskesmas yang ada di tiga area itu
sama dengan yang bisa didapatkan oleh mereka yang tinggal di BSD Serpong dan seterusnya. Ini yang harus dilihat. Jadi saya melihatnya dari segi sarana, prasarana, dan juga transportasi umumnya untuk interkonektivitasnya itu harus ada sehingga mereka tidak merasa seperti, oh ini udah kayak negara lain dibanding sama yang di situ gitu. Baik, terakhir Mbak Sarah, ngomong-ngomong, Mbak Sarah koalisi dengan PDI Perjuangan. Yeah. Pak Prabowo kita tahu juga menjadi kabinetnya di Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Rasa-rasanya ada rencana untuk 2024? Nah, kalau itu jangan, itu saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu apa-apa. mau tiba-tiba apa namanya announcement gitu kan, deklarasi aja saya baru tahunya sore itu gitu loh. Apalagi soal 2024. Kenapa saya tanyakan seperti balik itu? Balik lagi, ini jangan politik, Mas. Okay. H-1 jam juga bisa berubah. Nanti kita akan ketemu lagi, Mas Sarah. Kita akan tunggu nanti. Siap. Saya akan terus berkeliling suara tidak hanya ke seorang Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, tapi juga saya akan berkeliling ke calon-calon yang lain yang sampai saat ini masih dalam status bakal calon. Oke, harus sampai ketemu lagi, Mas. Harus fair. Adil. Mantap. Dari A sampai Z, dari 1 sampai sekian. Sampai ketemu, Mas Sarah. Thank you, terima kasih. Terima kasih. Saudara, gonjang-ganjing jerat politik kerabat. Sampai sejauh ini, saya mencatat ada dua hal yang menarik. Pertama adalah terkait dengan pencalonan putra Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka.